Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Gubernur Lampung Arinal Junaidi akan meminta tambahan dana ke pemerintah pusat untuk perbaikan jalan. Tambahan dana diklaim untuk menyelesaikan perbaikan 15 ruas jalan yang ia usulkan. Saat menggelar rapat usai kunjungan Presiden, Gubernur Lampung Arinal Junaidi menyebut pemerintah pusat bakal menggelontorkan anggaran 800 miliar rupiah untuk perbaikan 15 ruas jalan rusak. Namun Arinal menyebut akan meminta tambahan anggaran jika dana itu kurang. 15 ruas sesuai dengan kebutuhan di 15 kabupaten kota. Tetapi